ekonomi negeri sembilan yang pertama baik di peringkat kebangsaan. Contohnya sekolah-sekolah Perdam di negeri sembilan ini telah menunjukkan peningkatan grade rata sekolah atau GPS dari 2.20 kepada 2.10. Diharapkan dengan perubahan kriteria ini, sekolah-sekolah Perdam dan sekolah-sekolah luar bandar terus harus mempertingkatkan prestasi akademik pelajarnya agar setara dengan pelajar akademik di sekolah bandar. Insyaallah pada tahun 2010 nanti kita akan memperkenalkan satu kategori anugerah, yaitu anugerah pada sekolah-sekolah yang berjaya mencapai ataupun mengatasi petunjuk prestasi utama atau KPI yang ditetapkan oleh pihak Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan. Yang berhormat terutama saudara tuan-tuan dan puan-puan yang berhormat sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan pada hari ini, saya ingin menyampaikan juga pada petang ini kejayaan-kejayaan guru besar dan guru-guru di sekolah kita, pemuka-pemuka, samping hebat dari segi sebagai pentadbir, mereka juga hebat dari segi penulisan. Syukur Alhamdulillah, kita telah berjaya. Pemuka-pemuka sekolah Negeri Sembilan telah berjaya menghasilkan beberapa cerpen sebagaimana ada ditunjukkan di pameran di sebelah ruang sana. Jadi izinkan saya yang amat hormat terutama menyebutkan beberapa nama-nama pemuka yang telah memainkan peranan penting yang menjayakan penulis dan buku-buku ini. Yang pertama, Puan Haji Rafa'i Mustafa. Semasa beliau menjadi ketua sekolah menengah Samudera Lembau, bukunya Telur Rebus Roti Ban. Yang kedua, Datin Azimah Alis, pengetua sekolah menengah Datuk Sejaraja Selembut Sutera. Yang ketiga, Puan Rahimah Ibrahim, sekolah menengah Tanjung Kepok, dengan bukunya Kampung Sangkap. Tidak ketinggalan juga Raja Rasmian, Raja Sirajuddin, pemuka sekolah menengah Kebangsaan Samsudin Naik, Rakan Bapa Karina Anak. Sangat baik ini kalau kita silakan. Dan tidak ketinggalan juga Puan Afsah Abdul Hamid, pemuka sekolah menengah Seri Pagi Mencari Mustaqim. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan kita beli lagu ini, ya, sekurang-kurangnya kita baca, ya, hasil daripada tulisan rakan-rakan, insyaAllah banyak manfaat. Ada juga saya sampaikan di sini beberapa antologi warna-warni pelangi yang mengandungi 25 cerpen yang mengimbau kenangan pahit dan manis masyarakat antara penulis-penulisnya. Jadi yang amat-amat terutama Tuhan izinkan saya menyebutkan nama-nama, ya. Ini lagi sekali. Yang pertama, Datin Azimah Alis, Warna-warna Pelangi, Cenderai Kasih dan Nyanyian Terkukuh. Boleh baca itu setiap itu. Yang kedua, Cik Farilah Malun, Sekolah Menengah Kebangsaan Puan Kusaid Idrus Harapan. Yang ketiga, Puan Alis Zalimah Ali, Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Indah Umbara Cinta. Yang keempat, Encik Abdul Razak Hussein, Sekolah Menengah Kebangsaan Undang Gembau Perjuangan Belum Selesai dan Menjaring Hati Kecilnya. Dan tidak ketinggalan juga yang akhir sekali, Puan Nur Hayati Hashim, Sekolah Menengah Kebangsaan Gemas Cucur Pisang. Jadi saya harap ya itu antaranya. Dan bagi pihak Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan, kita memang memberi sokongan penuh di atas hasil usaha tuan-tuan,
juga guru besar-besar dan juga guru-guru sekolah untuk menghasilkan TP banyak TPM sesuai dengan tema yang telah disebutkan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri kita. Salah satu daripada ciri-ciri yang diambil kira di dalam penampilan sesebuah organisasi ialah inovasinya. Jadi saya kira ini adalah salah satu daripada inovasi sekolah-sekolah di Negeri Sembilan. Yang berhormat dan terutama datang-datang tuan-tuan dan perempuan, sesuai dengan maksud kita pada hari ini menonjolkan pencapaian anak-anak kita daripada sekolah dua bandar dan juga Belanda, saya ingin menyampaikan mengalunkan kepada yang berhormat dan terutama datang-datang tuan-tuan dan perempuan, memang banyak pencapaian anak-anak kita di dua bandar dan juga di Belanda. Yang ingin saya sebutkan di sini adalah pencapaian murid sekolah kebangsaan sekolah-sekolah Belanda, murid sekolah kebangsaan Setia Belanda, sekolah kebangsaan Setia Belanda 3, dan sekolah kebangsaan Palung menjadi Johan peringkat kebangsaan tahun 2009 dalam pertandingan kuis Mutiara Belanda pada 17 Julai yang lalu. Jadi antara Belanda dan sekolah-sekolah Belanda juga telah mencapai kebangsaan. Dan pada hari ini, metode yang akan kita lakukan kita yang terlibat adalah sesuatu yang langsung di sekolah kita, sekolah kita kebangsaan masih di panjang dengan kemudian kita sama ada satu atau yang dikasihi sekalian. Sekarang sampai konsepnya. Untuk itu, majlis dengan segala hormat dan penuh takzim mempersilakan yang amat berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hasan, Menteri Besar di sebelah darul khusus yang kita kasihi, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Majlis Anugerah Akademik Terbilang Jabatan Pelajar Sembilan tahun 2009. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saudara dan saudari pengacara majlis. Yang berhormat Saudara Samsul Kaha Matli, Ahli Esko Kerajaan Negeri Sembilan, merangkap pengurusi dan terkuasa bertindak pelajaran Negeri Sembilan, Yang Berhormat Datuk Haji Hashim bin Rusli, Ahli Esko Kerajaan Negeri Sembilan,
Yang berhormat Raja Zainab binti Nasir alias Ku Kerajaan Negeri Sembilan. Yang berbahagia Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan Datuk Abdullah bin Muhammad. Yang berusaha di malam pengarah jabatan Haji Damali. Yang berusaha ketua-ketua sektor, ketua-ketua jabatan rangkap persekutuan dan negeri, rakan-rakan pegawai-pegawai pendidikan daerah, pengetua-pengetua, pembesar-pembesar dan warga pendidik yang hadir pada hari ini. Syukur Alhamdulillah dapat saya bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian untuk kali kelima, tak salah saya, dalam majlis anugerah kecemerlangan akademik Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan. Tahniah saya ucapkan kepada jawatankuasa Penganjur, terutamanya kepada seluruh warga Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan yang dapat sekali lagi menganjurkan majlis untuk kita memberikan pengiktirafan. Majlis ini adalah semata-mata diadakan untuk kita mengiktiraf rakan-rakan kita yang telah pun menunjukkan kecemerlangan dalam tahun yang kita buat, iaitu tahun 2009 ini. Syukur Alhamdulillah, nampaknya dari tahun ke tahun pencapaian akademik di Negeri Sembilan ini di bawah Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan nampaknya semakin hari semakin meningkat. Dan terutama yang saya banggakan sekali ialah pencapaian sekolah-sekolah dari luar bandar, terutamanya di kawasan Kelda. Itu yang saya ingat lagi, 3 tahun lepas saya lontarkan cabaran kepada Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan di hadapan ketua-ketua, di hadapan guru besar-guru besar dan juga pendidik-pendidik sekalian, bahawa terdapat lebar sangat jurang pencapaian di antara sekolah bandar dan sekolah-sekolah luar bandar, khususnya di kawasan-kawasan Kelda. Pada mata itu, pada ketikanya itu, saya nampak sangat bahawa sesuatu harus kita buat, sesuatu harus kita jalankan untuk kita memastikan supaya keputusan di sekolah-sekolah ini perlu kita lonjakkan, kerana kita mahu juga melihat supaya anak-anak kita, pelajar-pelajar kita yang berada di sekolah-sekolah di seluruh kawasan di Kelda juga mesti kita tonjolkan kecemerlangan mereka. Ramai yang mempunyai bakat, ramai yang cerdik, ramai yang pandai, tetapi ianya menanti untuk dikilap. Umpamanya intan berlian yang masih lagi di dalam tanah, tak dipotong, tak dikilap, maka tak bersinarlah dia. Maka kita, tugas kita, tugas kita selaku di jabatan pengetua-pengetua dan guru besar, ini adalah menjadi tanggungjawab kita bersama untuk kita mengenal pasti intan berlian yang masih lagi berada dalam tanah, untuk kita cungkil, kita kutip, kita pungut dan kita gilapkan dan kita tatangkan di dalam tahta kita, supaya permata yang dah kita gilap ini akan dikenal ataupun mempunyai harga. Kerana permata yang tak bergilap, yang tak bersinar ataupun tak dipotong, ia tidak mempunyai apa-apa harga. Alhamdulillah, sebentar tadi saya dapat ketahui bahawa pada tahun 2009 ini melonjakkan ataupun lonjakkan prestasi di sekolah-sekolah di luar bandar, lonjakkan prestasi khususnya di sekolah-sekolah kawasan Kelda telah dapat kita lihat begitu ketara sekali. Tahniahlah saya ucapkan kepada semua, dan ini bukan usaha satu orang, ini bukan usaha sekumpulan individu sahaja, ini usaha bersama, titik peluk dan juga segala pengkhususan.